Halo guys, selamat datang di channel saya. Oke guys, tadi baru datang paket dari Shein ya. Kalau di Indonesia itu seperti Shopee ya. Oke, ini barang ini sudah kita pesan dari kemarin dan tiba kita unboxing. Oke, mau nih guys, Mas. Jadi kita cek dulu barang apa kita pesannya. Kemarin kita pesan bola ya, karena bola Ikaru hilang. Wow, ada pompa sekalian ya. Oke, keren. Ini murah ya, cuma 700 yen ya. Wow, ini payungnya guys. Payung, terus dengan casing-casingnya, casing iPhone-nya guys, sudah nyampe juga iPhone, casing iPhone-nya dan topinya ini guys. Abis itu nggak lagi kasih bonus? Enggak, itu emang saya yang pesan itu. Enggak, kelang apa kalung kaki saya yang pesan. Oke guys, kita buka dulu dari topi ya. Dari mana? Dari mana saya buka duluan? Dari casing HP. Oke, ini iPhone 15 Pro ya. Mama Ikaru. Iya. Oke guys, keren. Wah, ini payungnya ini murah ya guys. Berapa kemarin kayaknya, Mak? Ini juga casingnya guys, casing. Ya biasalah, mama ini ya. Ini casing iPhone nya tambah 3, ini udah jadi 7 ya. Belum genap setahun handphone nya casingnya udah 7. Itu kenapa casingnya 7? Karena harganya murah nih guys. Jadi sekitar 130 yen. Ibaratnya kalau dirupiahkan sekitar cuma 15.000. Murah banget kan? 15.000. Oke. Kita coba dulu topi bocil ya. Topi bocil. Pakai topi bocil. Keren kali bocil. Duduk. Kakoi ne. Oke guys. Duduk. Bergaya pula nih bocil. Tahe. Oke guys, terus payung ini guys. Jadi kemarin Mama Ikaru nyari payung. Nyari payungnya guys. Sudah bagus rupanya guys, payungnya. Oke, harus patah nak. Oke, Ma lipat Ma. Sekarang boleh dibuka. Belum, satu. Tariklah. Oke, kita buka. Kita buka bolanya guys. Jadi ini payungnya warna ibu banget ya, warna cewek banget ya. Jadi ini Ikaru udah gak sabaran mau unboxing bola. Itu keranjangnya. Ini kalau popa sana gratis loh Mak. Itu kamban. Oke okay, guys. Dia apa nak? Yang di depan apa itu? Di depan apa namanya? Di depan Sabito? Di depan Sabito yang kompas sepeda yang berat itu? Iya. Itu kompas. Sabito mana? Di depan rumah sewa, lewat rumah sewa itu yang kompas sepeda berat itu situ. Iya, gua sih situ enggak. Ini situ lah gratisnya. Di situ gua kamu tengok. Iya, itu berat. Ada ibu-ibu kompas. Ini guys, bolanya ini. Ini harganya, ini bolanya 800 yen, 700 yen, sekitar 80 ribu ya guys. Keren. Taruh pompa di sini nak. Oke guys, nanti kita pompa dulu ya guys. Oke guys, ini Ikaru lagi pompa bola ya. Guys, udah mulai jadi dia guys. Gini apa ya?
Oke guys, inilah bola seharga 80.000 di Shopee ya. Dapat pentil, dapat pompa, dapat bola, dan dapat keranjangnya juga ya guys. Jadi termasuk murah ya produk ini ya, produk Shein ini ya. Jadi orang Jepang juga suka belanja di Shein ya. Kalau kita tuh belanja di Shopee ya. Oke guys.